Sebenarnya saya dah mula dalam media dari tahun 96 lagi. Tapi dari situ saya belajar sedikit-sedikit, tengok orang-orang yang lebih senior pada saya yang sekarang ni pun saya dapat bertugas bersama dia orang macam Hasbullah semua. Sikit sebanyak saya ambil tips. Dia orang banyak bagi tips masa bekerja sama dengan dia orang. Lebih kurang 16 tahun ni memang cukup banyaklah pengalaman yang saya dapat daripada senior-senior yang bertugas dengan saya di RTM khususnya. Dan pengalaman tu sangat penting sebab ia membolehkan kita menghadapi kalau ada kesukaran atau kesulitan dalam melakukan tugasan kita supaya lebih licin gala yang disiarkan di RTM nanti. Minat saya yang teramat-amat mendalam dalam bidang media ni membuatkan saya ingin belajar bukan saja dalam bidang penyampaian berita. Dalam semua aspek saya cuba ambil sedikit sebanyak pointers untuk melancarkan lagi pengacaraan yang akan sampaikan. Cabaran tu sudah pastinya perbezaan gender. Kalau ada kelebihan mereka di dalam sesuatu bidang tu, harap-harap tidak dinafikan dan diberi peluang untuk mencuba apa saja bidang yang kita pilih untuk sebagai kerjaya kita. Kita kena kuatkan semangat lah, minda terutamanya. Kita kena overcome our challenge. Kita akan rasa lebih selesa dan lebih berkeyakinan, lebih kuat, dan ianya untuk diri kita juga akhirnya. You kena pelbagaikan cara you mencari idea ataupun pengetahuan tentang sukan tu. Antara persiapan saya lebih kepada bergaul dengan kawan-kawan dan kita tukar-tukar informasi dan pengetahuan mengenai sukan. Nah, Olimpik ni memang sesuatunya yang ditunggu-tunggu oleh semua orang lah. Tahun ni sekali lagi saya terpilih. Mestinya saya sangat teruja. Sememangnya saya akan cuba memberikan yang terbaik. Apa yang kami bawakan kepada anda, sesuatu yang sangat-sangat istimewa, tugasan yang besar. Kami harap apa yang kami dapat bawakan kepada anda nanti mencukupi dan anda akan terhibur dan bersama RTM semua program-program Olimpik yang kami bawakan kepada anda di RTM.